Pemirsa, tim Resbob Satreskrim Polres Brebes berhasil membekuk seorang spesialis pembobol rumah asal Losari, Cirebon, Jawa Barat. Ketika melakukan aksinya, pelaku mengaku menyelinap masuk ke dalam rumah yang dilakukannya menjelang subuh. Dedi Cahyono, warga Desa Mulyasari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, digelandang polisi ke Mapolres Brebes. Tersangka ditangkap tim Resbob Polres Brebes saat mengumpat di kolong jembatan Sungai Kaligangsa. Saat diinterogasi, polisi tersangka mengaku telah belasan kali membobol rumah warga. Biasanya tersangka beraksi menjelang subuh saat penghuni rumah tertidur lelap. Kaur Bin Op Satreskrim Polres Brebes menyebut pelaku telah melakukan pencurian di 15 TKP yang ada di Cirebon, Brebes hingga Tegal. Jenis obeng, Pak. Nyongkel gitu. Lewatnya depan apa belakang? Ya, kalau gabung dari depan-depan, kalau gabung dari belakang. Itu biasanya malam hari apa siang hari? Enggak, malam hari ya menjelang pagi lah, Pak. Oh, menjelang pagi, saat tertidur ya? Terus biasa? Ungkap kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Warga Desa Songon, bahwa dia terbilang satu jenis sepeda motor Beat, karena melihat paginya jendela depan.